alhamdulillah tuh kemarin tanggal 5 Mei kan terakhir kita lelang. Nah, oh, penawaran bid terakhir itu di 212 juta alhamdulillah. Awalnya kan kita buka di 70 juta. Vespanya udah kita antar, sudah kita kirim ke Surabaya. Kebetulan yang beli orang Surabaya dan udah dipakai juga kemarin, ngabarin udah saya pakai juga ke masjid gitu, masya Allah. Terus uangnya kan 212 juta, jadi 106 juta ke Masjid Muwahhidin di Medan karena memang lagi pembangunan. 106 juta lagi untuk pondok pesantren yang mana kita melalui yayasan Ustadz Halid gitu sih. Iya, benar-benar. Jadi itu di waktu terakhir sih kayak 7:30 ada bid 200, terus 15 menit sebelum ditutup masuk penawaran terakhir di 212 juta gitu. Mas Arofat namanya, itu kemarin yang berhubungan langsung sih sama Bang Cia ya, manajernya almarhum gitu, orang Surabaya juga pengusaha kayaknya gitu. Oh iya, paling ngobrolnya ke Mas Cia karena memang melalui, kan nomornya nomor Mas Cia ya, jadi emang ngobrolnya ke beliau. Paling kayak saya ngucapin juga lah di Instagram, makasih udah beli, karena aku yakin sekali orang yang beli ini adalah berhati mulia ya, karena maksudnya kan harga Vespanya juga kita bukannya 70 tapi bisa dua kali lipat lebih dari harga penawaran. Jadi pasti niatnya adalah untuk bersedekah juga gitu. Kalau nggak salah ya dengar beliau emang tahu sosok almarhum gitu, almarhum Mas Babe gitu sih. Cuman untuk detailnya kemarin sih Bang Cia yang tahu gitu. Iya dia. Iya, jadi tuh kemarin ngirim foto ke Bang Cia. Alhamdulillah udah sampai, saya pakai dan saya pergunakan untuk ke masjid. Semoga bisa kayak Mas Babe gitu. Oh si masnya, iya. Oh penerima, oh maksudnya ke masjid ya. Iya, alhamdulillah pihak masjidnya bersyukurlah gitu dan mendoakan semoga ini menjadi amal kebaikan untuk rahimullah Mas Babe. Semoga mendoakan kita juga lah, semoga Allah menerima ya sedekah-sedekah kita ini. Kalau ke pondok pesantren juga alhamdulillah lagi pembangunan. Kalau nggak salah nanti itu pesantrennya akan menjadi pesantren Ikhwan Tahfiz gitu. Jadi emang untuk anak-anak hafiz Al-Qur'an. Lelang yang lain belum ada kepikiran, belum ada kayak mobil, kayak katana belum. Kemarin itu sih masih ngobrol kalau offroad tuh kayaknya ke temennya yang memang suka offroad juga. Cuman masih belum ada obrolan sih, belum ada kepikiran mau kemana gitu. Iya, lega sih. Leganya itu bukan apa ya, maksudnya aku berharap sih semoga tersalurkan sedekah ini, terus juga diterima sama Allah buat jadi penerang kubur Mas Babe itu sih. Makanya aku alhamdulillah antusias masyarakat juga kayaknya waktu itu mendukung ya gitu. Sempet ragu kayak boleh nggak ya kalau lelang terus untuk berinfak gitu kan atas nama Mas Babe gitu barangnya. Setelah konsultasi sama keluarga sama Ustadz katanya boleh gitu, banyak juga yang lakuin untuk Palestina kan waktu itu. Jadi ya udah deh bismillah. Oh alhamdulillah responnya positif semua. Seneng. Maksudnya bersyukur juga orang-orang responnya positif. Buat banyak juga yang masih mendoakan Mas Babe ke aku dan anak-anak juga gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.